Pemirsa GCNA TV, berjumpa lagi bersama saya Ayu Fatimah dalam program acara Infokus Informasi Khusus. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kampung Biru Arema, di mana saat ini sedang digelar acara anniversary yang kedua tahun Kampung Biru Arema. Dan nantinya akan ada beberapa serangkaian acara, salah satunya adalah Talkshow Digital Destination and Digital Tourism 4.0 with Putri Indonesia. Pemirsa pasti penasaran kan bagaimana serangkaian acaranya? Berikutlah liputan selengkapnya untuk Anda. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Ibu, yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Tang, yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata, yang terhormat Asisten Kota Malang,
yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Dalam anniversary yang pertama, Bapak Wali Kota, kita mengarahkan ke lingkungan. Pada lingkungan itu kita berkolaborasi sama dinas DLH yang punya sertifikat kegiatan. Berserta kita kumpulkan 32 SMA seluruh pertama. Akhirnya kita kesepakatan itu. Yang kedua, kita memperingati hari yang kedua, Kampung Biru Anniversary kedua, ada Digital Problem 4.0. Yang kemudian permasalahan yang ada di Kampung Biru, yang subvensinya kita pada tanggal 26 kita meresmikan pasar digital yang di Kota Malang, yang pertama di Kota Malang dan juga Malang Raya, itu yang kita alami. Di samping itu juga kita perjalanan kita ini ada pendampingan dari akademisi termasuk dari pengabdian dosen ngaji dari Fakultas Kebudayaan. Ini semua berkat dukungan dari pihak kelurahan, kecamatan, dinas pariwisata Kota Malang dan kementerian. Support-support itu semuanya mengalami keberadaan kami di lapangan ini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam satu jiwa. Ya, kurang kompak ini di Kampung Biru Arema, ayo. Salam satu jiwa Arema. Yang kedua nanti jawab Indonesia ya. Salam satu jiwa Indonesia. Malang Kucing Suara bermartabat. Terima kasih, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'ad. Para bapak ibu yang saya hormati, setiap saya datang di tempat mesti yang saya ajak langsung Pak Sek. Pak Sek, ini Kampung Baru Arema, Kampung Biru Arema ini sudah menjadi entitas ya. Ini sudah menjadi karakter. Ini yang teman-teman ya, inisiasi dari masyarakat sudah luar biasa. Sekarang kehadiran pemerintah tinggal bagaimana ya. Ini sudah lapuk, ini sudah waktunya ngecek, dicari solusi ya, sehingga nanti benar-benar keberadaan Kampung Arema ini bisa dipertahankan. Yang terakhir tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, manakala kehadiran dari pemerintah dirasa kurang. Ya tadi saya lihat masih ada cekungan ya, air yang tidak bisa langsung tiris, ini juga akan terus gulurah. Tolong selalu dilaporkan. Saya lihat gorong-gorongnya mungkin tersumbat. Itu adalah ayo jangan sampai kita ini sudah menjadi tujuan wisata. Jangan sampai kekumuhan itu kita tampakkan yang membawa citra Kota Malang di hadapan seluruh para pengunjung menjadi tidak baik. Saya kira demikian dan terima kasih. Sukses selalu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ulang tahun yang kedua Kampung Biru Arema dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan misa nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang hadir pada acara ulang tahunnya kedua Kampung Biru Arema, mari kita bersama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan lancar, aman, sukses dan barokah. Khususnya ulang tahun yang kedua Kampung Biru Arema, dan pada umumnya kita berdoa semoga warga Kota Malang beserta Pak Wali dan keluarganya semua Allah berikan kesehatan lahir batin, keselamatan dan barokahan. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an.
فاجعله لنا إماما وهدنا ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا رغبته عنا الليل والنهار فاجعله حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين, اللهم علمنا الكتاب, اللهم اعطنا الحكمة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا, اللهم بارك لنا فيما سلفنا, اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين يا ماما. اللهم أحفظنا صبرا فاستبق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.